Hello, assalamualaikum guys. So hari ni aku nak unboxing, aku beli mesin rumput ni. Mesin rumput tapi dia cordless, guna bateri je. Okey. Nak tahu dia punya rupa dan juga dia punya kelebihan ke ataupun function dia, tengok video ni sampai habis. Jom. Assalamualaikum, aku Jim. So jom kita unboxing sekarang, and then aku akan pasang dan cuba test dekat halaman rumah aku ni. Kalau korang pasang, korang tengok dah ada rumput-rumput yang lalang pun dah naik sikit-sikit kan. So kita boleh cuba lepas ni. Okay, jom kita unboxing sekarang. Okay, so di dalam kotak. Sekejap, tak tahu kok, tak sure kau nampak ke tak. Okay, apa yang ada dalam kotak, kita boleh tengok kat sini. Right, ada dua bateri. Okay, and then yang ni kotak apa eh? Ni kita tengok. Okey, yang ni juga yang ni dia punya adapter. Alright, adapter and then extra battery. Aku order yang extra battery ya. Okey, and then dia punya besi ni. Okey, aku bawa keluar lah, senang kan. Aku bawa keluar semua, letak atas meja ni. Okey, so dah ada yang ni. Yang ni extra punya apa ni, potong rumput dia apa, plastik. Oh, dia set extra. Yang ni besi punya kepala motong di bateri. Okay, so ni semua dia punya extra lah. Okay, aku letak balik. Extra-extra ni tak dalam ni. Okay, yang ni sekejap kita kena pasang ni. And then okay, so bateri ni ada dua. Aku akan simpan juga satu kat dalam ni. Pakai satu dulu. Power cord dia. Oh, ada lagi ni, lebihan. Lagi extra. Ui, kepala otak pun banyak eh. Power cord sampai dua. Mentang-mentang aku minta extra. Tak apa, simpan. Okay. And then, ini dia mesin. Ini lagi, ada lagi extra. Lagi, layan. Lagi extra. Layan. Okey, jap. Ni, lagi extra. Cantik. Okey. Ni dia punya manual. And then tak apa, oh sepatutnya duduk dalam ni. Masuk dalam kotak lah, tak ada apa eh. Kotak dah tak ada apa lah. Okay, so inilah rupa mesin dia. Lama. Oh, memang kecil dia lah. Kecil je, aku tak expect pun mesin ni besar ni je. Kecil juga. Sekejap, kita simpan sekejap benda-benda yang extra ni. Kita nak pasang terus ni. Manual. Oh, besi. Yang ni nak potong kayu kecil-kecil. Okay. Boleh simpan tak? Kita letak dulu bodoh-bodoh sini. And then jom kita tengok cara dia pasang. Kalau tengok sini dia, oh lemak, bahasa Cina lah. Aku bahasa Cina aku tak tahu nak baca, tapi mencarut aku hati. Okay, okay, cara-cara ni lah, simple-simple cara. Okay, tak apa, kita tengok. Dia dah pasang siap-siap dah ni. Aku memang nak pakai yang ni je dulu. Okay, so kita buka plastik dia.
And then benda ni nak gantung kat mana? Benda ni oh, aku rasa masuk je kat sini. Okay, okay. Tengok macam ni. Right. So kita buka dulu benda ni. Okay. Then bubuh tang ni lah. Okay, buka habis dulu. Bubuh dia tempat pegang kan. Sekejap lagi potong, tak ada benda nak pegang. Macam tu. Kita ketatkan dia balik. Kita ketatkan dia balik. Okay. Tunjuk korang view dari sini lah. Dia pegang benda dia senang. Mungkin suara aku tak jelas, tapi tak apa, korang still dengar aku rasa. Aku percaya korang tak taklah nak kata pekak ke kan. Tiba. Okay. So aku akan macam tu lah aku eh. Alright. Oh ni dia punya, dia punya skru ni. Yang ni aku rasa tak kat depan ni. Besi ni dia letak kat sini. Okay, sangkut kat sini. Dia ada lubang dia kat sini. So kita letak je dia untuk kata apa, jaga lah. Takut apa nama ni, takut termesin sekali dengan apa nama, kena batu ke apa kan. Okay, dah masuk dah. Nampak? Okay, so kalau tak nak tak nak dia pasang macam ni. So kalau kita nak elak daripada kena dinding apa, kalau kita pakai mata tajam tu, kita buka dia. Okay, so apa lagi, kita cucuk bateri. And then kita test benda ni, macam mana dia punya function. Okay, masukkan macam ni. Alright. So bismillah, kita test dulu. Tapi nak beritahu korang, dia boleh laraskan dia lebih panjang ah guys. Okay, benda ni kita boleh panjangkan dia ni. Okay, kita boleh panjangkan dia. So ni maksimum dia. So panjang lah sikit. Okay, panjang sikit. Aku tak tahu macam mana dia punya. Okay, ni boleh panjang lagi. Maksimum lah ni. So kita cuba mesin. Cuba mesin rumput-rumput halus dulu kat sini. Okay.